bilang ini terhambat karena ada gitu apa alasan kalau tinggal adakan upacara apa susahnya sekarang Pak gini Pak. Ini perintah Bapak, ini perintah, ini sudah ada di SD. Bapak itu SMP negeri itu punya pemerintah, betul, punya negara. Negara itu menyuruh tiap hari Senin apa, upacara. Tapi Bapak tidak pernah mengadakan, toh ya, harus kita dulu datang. Ini program ini kita bukan tidak pernah bikin upacara, gimana? Siapa nih hari ini di pantau ini, bisa upacara? Kalau Bapak merasa sekarang hari ini Bapak mengadakan atau tidak, itu pertanyaannya. Berarti Bapak tidak pernah mengadakan, toh? Karena hari ini kalau tidak mengajar. Ini sudah lama. Ini kegiatan ini orang dari jam mengajar sana sudah berjalan sana. Ini kan berjalan setengah 8 itu orang sudah masuk di kelas. Itu kan sudah ada di kelas. Yo, kita sekarang jam 7 tadi berjalan. Pas sebelum mulai kenapa tidak upacara? Kenapa tidak upacara? Saya bilang jam 7 itu kita masih di sana. Kita ibadah. 7.15 kenapa tidak upacara? Aduh, ini harus mengerti bagaimana. Kita gunakan ini. Sekarang upacara itu harus jam berapa? Saya tanya. Upacara itu harus jam berapa? Ada patokan upacara? Ini setengah 2 ini, setengah 7. Harus. Saya tanya, harus setengah upacara? Harus setengah 7. Ada SD-nya, setengah 7 harus upacara? Iya, setengah 7 kalau kita upacara. Mana coba buktikan kalau bilang ada upacara setengah 7? Upacara itu menyesuaikan. Penting hari Senin ada upacara, bukan setengah 7 harus upacara. Ini kita mengalami itu kemana nih? Makanya apa tadi saya bilang, kita guru-guru ini. Oh, sekarang saya tanya, Bapak cinta Indonesia, Kak? Bapak cinta Indonesia, Kak? Saya tanya. Aduh. Ini kita kembali dari karir kewajiban. Apa tujuan upacara? Sekarang apa tujuan upacara? Mengenalkan. Apa tujuan upacara saya tanya? Coba lihat teman-teman ini tujuan bagaimana ini? Coba lihat itu murid-murid. Ada gak cinta Indonesia itu di sini? Tidak ada. Saya lihat. Tidak mengerti kok upacara tidak pernah diadakan? Bukan orang upacara ini tidak diadakan. Ini kan kegiatan lain itu yang membuat kita. Oh iya kegiatan lain. Tapi lihat itu akibatnya. Ada kayak yang menghormati merah putih sekarang lihat itu. Tinggal tarik saja. Itu ada maksudnya Pak, bendera merah putih. Ini sudah ada SD, sudah ada perintah. Kalau Bapak swasta terserah Bapak. Tapi ini Bapak negeri toh? Ya, kita negeri. SMP negeri. Bapak tuh digaji sama siapa negara sama kayak kita. Ya, itu Bapak masuk ke negeri. Kita ini kan kelompoknya warga negara semua. Baik ke apa kita pegawai kan yo, Bapak itu PNS toh? Ada soalnya toh? Gimana buat negara kan harus berkorban. Betul tidak? Bapak saya tes PNS tapi tidak mengerti. Itu tujuannya. Coba lihat kayak gini. Itu tadi saya tidak membantah. Ini kan halangan ini toh. Kita tadi ini. Itu Bapak sudah membantah. Tapi tiap minggu ada halangan terus Bapak. Tiap minggu kita tanya. Kita minggu kemarin pun halangan juga. Minggu kemarin lagi halangan juga. Kalau tidak kita datang ke sini tidak mau upacara Bapak. SD itu kita tidak suruh itu dia mengadakan sendiri. Itu sudah. Alasan Bapak satu tidak latihan. Mesti tergantung sama kami terus lah. Itu tuh kenapa harus tentara juga datang baru buat iya. Ini kegiatan pendidikan ini ada dari program. Saya jangan sampai tidak senang sama Indonesia saya. Wah, masa gini kita iya, senang buktinya, bagaimana? Coba lihat buktinya tidak pernah upacara kok. Kita tidak senang bagaimana? Oh iya, buktinya tidak ada hormat setiap hari sini. Indonesia Pak. Bendera kan kita tadi berdinai. Yo, tapi ada hormat tidak? Pertanyaan saya ada hormat tidak bendera naik itu? Atau cuma dinaikkan sekadar dokumentasi. Ya, ada tujuan atau bendera naik? Kan kewajiban kita. Yo, hormat bendera ada tidak? Apa tujuannya bendera naik? Untuk dihormati atau cuma buat sekadar naik? Tadi ini kan macam kami ini kan majelis di sana, jadi kewajiban kita melayani ibadah. Jadi Bapak milih pekerjaan Bapak atau majelis? Tidak, ini maksudnya pemahaman begini. Kegiatan ini di desa. Gereja ini sebentar kita orang mempersiapkan untuk sidang besok. Makanya orang arahkan kita ibadah yang keluarga itu pagi. Itu makanya saya tadi malam bisa telepon kepala sekolah ini. Mereka bilang ini kegiatan ini sebentar ini persiapan untuk besok sidang. Makanya ibadah-ibadah ini harus. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.